Posisi sempit, saudara-saudara. Masih bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel again guys. Kali ini kucingnya udah 2 hari ya perkenalan, dan ini sudah dijadikan satu kandang. Kita lihat reaksinya seperti apa, karena betinanya masih perawan dan masih galak guys. Dan sekarang kayaknya udah enggak ini. Perkenalan kucing ini sudah ada di video sebelumnya ya guys, tinggal diklik aja ya. Nah ini untuk kedua kalinya video ini akan saya tayangkan guys. Ciri-ciri kucing birahi betina seperti itu guys. Nah seperti itu tanda-tandanya ya. Saya kira ini tempatnya terlalu sempit ya guys, perlu dibuang ya, perlu dipindahkan maksud saya, tempat kotorannya sama tempat makanannya biar mereka leluasa. Biarpun di kandang, dijamin nanti bisa berhasil guys. Peduli dia ada manusia guys, hewan namanya hewan guys, nggak peduli dia lagi berjumpa. Setelah semalaman dijadikan satu, terus paginya dikeluarin, habis itu dijadikan satu lagi, udah mau guys, udah nggak galak lagi nih. Kalau waktu Kiki ini perkenalan dari burung satunya sama yang satu ini berlangsung selama 2 hari ya, agak susah sih ini, belum perawan ting-ting ya. Ini saya zoom guys, posisi sempit saudara-saudara. Masih bisa. Ya agak harus sabar ya guys, karena lagi pertama kali ya guys, agak susah.
tetap nanti berlangsung seharian guys. Diusahakan harus sabar ya, setelah sabar ya, ngasih pakannya, minumnya, seperti itu guys. Nah, kalau satu kali udah kena, ini ketagihan nih guys, yang betina ya, jadi nggak galak lagi nih. Jadi buat pemirsa yang punya kucing betina galak, jangan khawatir, itu normal ya guys, normal. Jadi istilahnya malu-malu kucing ya ini guys, awalnya gak mau tapi mau akhirnya. Nah ini manja dia guys. Dia gak peduli. Nah, udah kena tadi ya, ambil satu. Ini guys, saya skip dulu ya, biar lebih tenang kayunya kucingnya ya guys. Ini yang tipu sisi guys. Nah ini tipu sisi. Kalau susah untuk mengawinkan, usahakan pakai suara kucing birahi ya guys. Di YouTube banyak banget, cukup ditaruh di sebelahnya gitu aja ya, nanti gantian aja suara birahi kucing betina atau suara kucing birahi yang jantan, bergantian ya guys. Nanti dijamin mereka akan ada interaksi dan akan kawin ya, tergantung mental dari kucingnya masing-masing guys. Ada tipe pemberani langsung ditabrak, ada yang diindus-indus. Jadi seperti itu, sama halnya dengan manusia guys ya, sama. Tapi perbedaannya kan punya akal dan pikiran guys. Nah ini udah mulai cari posisi. Saya ngikutnya dari mana guys. Buat pemirsa yang request kelanjutannya ya seperti ini guys, menyaksikan perzinahan kucing guys. Dua kali ya guys, seperti itu guys. Keren ini. Nanti lagi sampai berlangsung 10 kali guys. Nah ini nyantai. Nanti misalkan kena 5 kali kena, dan nanti dikeluarin nih ya guys, udah leluasa nanti dimasukkan lagi guys. Kalau ruangan rumahnya istilahnya nggak punya, ya cukup di kandang dulu nggak apa-apa. Atau yang salah satu jantannya dikeluarin atau betinanya, jangan sampai dikeluarin semua. Karena kalau kucing kawin tuh nggak mengenal tempat guys, akan lari-lari kemana-mana. Beda halnya dengan kucing kampung, seenaknya dewi lah istilahnya. Babak kedua ya guys sudah selesai, ini tinggal istirahat ya, istirahat. Nah seperti ini lagi pada santai dia, santuy. Nah, santai aja, udah kena dia, dipastikan jadi ya guys ya, kalau sampai berteriak seperti itu. Ini pesek banget ini. Nah ini pesek banget si pesek ini, benar-benar pesek. Oh yes, gitu aja ya. Jangan lupa like, subscribe,
and comment and share guys. Jadi jangan khawatir kalau punya kucing galak gak bisa kawin, harus butuh kesabaran guys. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video ini semoga bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi bagi pecinta kucing di seluruh tanah air Indonesia. Oke guys, kedua mempelai saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan kalau mau komen sesuailah dengan isi video guys. Jangan sampai kasih icon atau koma atau apa, nanti akan dianggap spam oleh YouTube guys. Mungkin segitu aja dari kami. Ciao.